Tipikal orang yang gampang dibangunin gak buat sahur? Sebenarnya aku justru lebih sering tidur setelah sahur. Oh, iya? Tapi kalau misalnya udah capek banget ya pasti bakalan susah lah dibangunin. Oke, okay. You have to give me your top 5 playlist dong kalau buat sahur. Oh, maksudnya yang bisa jadi alarm gitu gak sih buat ngebangunin sahur? Ada banget nih, kira-kira mudah-mudahan cocok sama kalian ya. Yang pertama ini aku bakalan ngerekomendasiin lagunya Avril Lavigne yang Skater Boy. Ooh, this is the Skater Boy. Yeah. Itu enak banget sih. Kalau gue akan ngasih kalian lagu Pink yang yeah. Just Like Fire. Just Like Fire. Ya, terus aku juga mau ngasih ini, Panic at the Disco with High Hope. Red Velvet, Really Bad Boy. And kayaknya yang terakhir aku bakalan ngerekomendasin One Direction and Drag Me Down. Alright. Nobody can drag me down. Oke, guys, itu dia top 5 playlist alarm sahur versi mereka. Semoga bisa bantu kalian buat bangun lebih cepat, oke? Exactly. Nah, anyway, habis ini kita bakalan ngebahas yang baru lagi trending nih seputar BTS dan Blackpink. Pokoknya gara-gara aku. Ay, gimana nih? Ayo mau tahu keseruannya? Kayak gimana? Answer this. Let's go.